bilang sama ibu. Bilang apa yang kamu butuhkan. Ibu akan hubungi dokter yang ibu kenal, dokter yang terbaik buat menyembuhkan kamu. Kamu harus sembuh, Sal. Kamu harus sembuh. Kamu jangan menyerah ya, nak. Lakukan demi kamu sendiri. Allah gak suka, Allah benci dengan orang yang udah berputus asa dan gampang menyerah. Kamu tahu itu kan, nak? Makasih ya. Ya Allah, kenapa gak diangkat sih? Aku kan butuh dokter terbaik buat nanganin Saleha. Ayo dong, angkat dong. Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin bantu. Aku harus melakukan sesuatu. Aku gak bisa. Kasal. Aku gak bisa ngeliat dia pergi, Kak. Intan. Aku gak mau. Aku gak mau kehilangan Kasal, ya. Dani, Intan, kita pasti akan menemukan cara. Kita akan segera menemukan dokter yang terbaik yang bisa menangani Saleha. Kita harus yakin. Kita ada harapan walaupun itu kecil. Selama kita mau berusaha, berikhtiar, pasti kita bisa. Mas, kamu kenapa? Kamu jangan sedih gitu dong. Mas, aku kuat kok. Kalau misalnya kamu sedih kayak gini, nanti aku juga malah jadi ikutan sedih. Nanti aku malah jadi gak percaya sama diri aku sendiri kalau aku tuh bisa. Jadi kamu jangan sedih ya. Pokoknya, kalau misalnya kamu ngerasain sesuatu, kamu sakit, kamu bilang sama aku ya. Aku gak mau jadi suami yang bodoh yang gak tahu kalau istrinya itu lagi sakit. Aku gak mau jadi suami yang gak tahu apa-apa soal istrinya. Aku mau merawat kamu. Kan itu tugas aku buat jagain istrinya. Ya, Mas. Aku pasti bakalan bilang kok. Aku gak tahu gimana caranya kalau gak ada kamu. Aku gak tahu aku bisa menjelaskan ini apa enggak. Aku sayang sama kamu.
Apa yang bisa hamba lakukan untuk kedua anakku, Saleha dan Nando? Hamba gak bisa membayangkan akan sehancur apa Nando jika Saleha pergi meninggalkannya. Hamba mohon, bantulah kami ya Allah. Kamu ngapain di sini? Enggak, aku hanya ingin berterima kasih sama Saleha karena sudah memberikan pengacara terbaik untuk Gania. Iku apa toh? Mau apa? Ikut aku. Aduh. Porot toh, yur. Sit. Saya mohon ya sama kamu, jangan buat drama yang nggak perlu lagi. Kamu tahu kan, Saleha lagi berjuang sama dirinya sendiri. Oh, jadi kamu wis tahu toh? Ingin ya, ini saya peringatin sekali lagi dan ini untuk yang terakhir kalinya. Kalau kamu bikin drama lagi di rumah ini, saya akan suruh Pak Rahmat untuk ngusir kamu dan juga Gania. Oh, gak bisa. Tentu saja gak bisa. Karena anak saya masih istri sahnya Ferdi. Oke. Jadi gak bisa diusir dong. Kalau gitu kalian berempat. Kamu, Nadia, Gania, juga Ferdi. Nah, pokoknya kamu macam-macam di rumah ini. Keluar kalian semuanya berempat. Kami di sini cuma ingin kedamaian untuk Saleha. Saleha. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.